Nama kanak-kanak ini adalah Sabah Al-Yasin. Rupanya wajahnya ceria dan memang nampak dari raut wajahnya dia merupakan seorang yang bijak, bukan kata budak yang biasa-biasa. Namun apabila mendekati saya, dia bercerita kepada saya yang dia begitu tak sabar nak menunggu sekolah yang sedang dibina di kampung Malaysia untuk siap kerana dia nak pergi belajar kerana dah tercicir 2 tahun pengajiannya. Jadi dalam tempoh 2 tahun dan mungkin kali terakhir saya jumpa dia pada Mac lalu, dia dah lebih daripada 2 tahun sekarang ini. Oleh kerana terpaksa berpindah randah daripada satu kawasan ke satu kawasan yang lain bersama ahli keluarganya, Sabah begitu teruja untuk menunggu bangunan sekolah yang kita bina di kampung Malaysia siap kerana dia nak sambung belajar. Ya? Dia walaupun telah ketinggalan pelajarannya selama tempoh 2 tahun, bercita-cita untuk menjadi seorang doktor.